Ini Repo guys, di seberang sana tempat lokasi syuting. Teman-teman kadang nggak TV. Nah, selain Repo ini ada juga yang apartemen pas pintu tol timur, namanya The Grandika City. Ini juga sama lokasi syuting. Nah, mereka kalau syuting itu nggak pernah masuk ke dalam, tapi di luar sini kebanyakan mereka syutingnya di gerbang. Dan di dalam memang agak sepi sih. Di dalam itu mallnya mall paling sepi dibanding Lagoon dan Grand Galaxy City. Ini dari arah Tol Barat. Nah guys, kalau aku dari Bandung, aku suka nyelip nih. Nyelip ke bawah ini, turun di tol. Akhirnya sampai deh aku di Petugan Pesayang. Ini masuk tol juga nih, tol Jakarta, tol Bandung bisa yang bawah, yang kiri. Yang kanan keluar dari Bandung menuju Jakarta. Aku sering banget turun di pinggir. Mengenai kereta cepat, entah itu tanggal berapa ya, mulai diresmikan. Pak Ridwan Kamil bilang 3 bulan pertama akan digratiskan bagi warga DKI. Dalam 3 bulan itu gratis Bandung Jakarta. Aku akan coba ikut berpartisipasi kayaknya. Udah lama gak ke Bandung kan. Aduh, kuliner di Bandung enak banget. Jadi ini trotoar lebih aman dibanding yang kiri sana, yang seharusnya memang aku jalan dari arah kiri, nggak lewat kanan gini. Cuma aku pernah kepentok pohon. Nah, aku kan tujuannya mau ke Jayen, jadi nggak usah nyebrang lagi. Udah praktis banget deh. Macet guys, ramai lancar gila. Alhamdulillah sih setelah corona usai, jadi perekonomian mulai lancar. Ini jalan, aduh banyak ilalang gak kelihatan. Jalan tol Cikampek Jakarta guys. Ke arah sana ke Bandung. Ini ke arah Bandung. Sebaliknya ke arah Jakarta. Ini kereta cepat, jalur kereta cepat di atas nih. Lumayan ngos-ngosan tapi berasa sehat apa karena ada apa keringat keluar. Menuju Bandung di atas juga ada ternyata guys. Di Jalan Layang ada juga jalur karena aku belum pernah gitu. Oh, perlu lewatin jalur normal biasa ini sekarang. Duh, padat melayap, bener-bener ramai banget lalu lintas. Nah, kita lewatin trotoar ini aman. Jadi di sini, di kanan jalan ini nih, nggak ada yang namanya pohon-pohon. Pohon-pohon apa yang udah tua itu, pohon-pohon liar pinggir jalan yang akhirnya mengakar. Nah ini kolong lah ya, kolong putaran Jayen. Tadi aku pernah kena copet di sini, di bawah ini, bawah kaki aku. Jadi menjelang Idul Fitri berapa hari lagi gitu, hari aku pulang kerja dari Jayen, ditodong. Sampahnya banyak banget dari daun-daun gitu. Ya, kayunya gede-gede. Nah, ini jalan kolong putaran bawah.
Jalan Atas menuju Rawapanjang, sebaliknya menuju Bekasi. Semua yang arah Rawapanjang pun akhirnya muternya ke Bekasi, Bekasi lagi. Ini jalurnya muter, guys. Jadi arah sana Bekasi, arah sini nama aja Bekasi. Kalau sana Bekasi Terminal Juanda, kalau sini Tol Timur. Ya, maksudnya terminal-terminal juga. Mulai rame di situ, dagang apa, ada karpet, ada jual tahu bungsang, bungseng. Kayaknya lebih aman nyebrang dari sini. Pusat bebeknya di sini, bebek rica itu. Ramai banget hari Selasa.